Eh, ayo sopo, buruan, udah mendung nih lo, eh. Ayo toh, ayo. Membantu itu baik, karena akan mengurangi beban orang yang kita bantu. Dit, Bang Jarwo, Dit. Elah, kamu dulu, Dit, eh. Nyindir aku. Aku tuh ya, kalau membantu orang, ya ndak harus orang lain tahu. Oh, anak kecil aja paham kok. Iya toh, Dit. Karena hari ini kelihatannya agak mendung nih, maka dari itu Ane menginstruksikan kepada bapak-bapak, kita kerjain pos rondanya di rumah masing-masing dulu ya. Ah, pada Suki kan udah beli tuh asbes baru buat atapnya. Nah, atap yang rombengnya tolong dibawa pulang aja dan dihancurin sekalian ya. Takutnya ntar kena anak-anak. Ah, sama nenek, sekalian sama catnya ya. Kan udah ada cat yang baru. Siap Pak Haji, aman. Nah, Pak Anas juga kan udah beli kayu kaso baru tuh. Nah, kayu kaso yang lama dipotong-potong aja ya. Lumayan, buat bikin api unggun. Ah, oke lah kalau begitu Pak Haji. Potong kau wahai kayu agar kau bermanfaat lagi. Panas lagi motong-motong kayu sopo. Ayo kita bantu. Tapi yo anu ya. Enggak usah bilang bidang. Biar jos gitu bantunya. Oke, paham toh? Ah. Selesai juga tugasku. Puter. Panas dulu, kerja kau udah sampai tuntas. Ayo sama-sama, kita bantuin, buruan. Iya bos. Sopo, nah itu kasihan dulu Pak Dasuki. Ayo kita bantuin juga. Ayo bos. Si. Kita ini kan harus bantu orang tuh tanpa orang itu tahu sopo. Sebentar. Tungguin sampai Pak Dasukinya masuk. Paham? Ah, beres juga. Itu Pak Dasukinya udah masuk, bos. Ini, ayo, ayo sama, satu, dua, tiga, ayo kita hancurin, yes, mantap, ini nih, menolong tanpa pamrih. sama, kita ngumpet lagi, buruan, jangan sampai kelihatan sama Pak Dasukinya, ayo. Iya bos, emang kalau kelihatan kenapa bos? Wis toh, pertanyaan yang gak penting kayak gitu ntar aja dibahasnya, paham? Enggak bos. Kita buangin catnya dulu. Oh, catnya kan juga udah bekas. Paling juga udah gak kepake. Nah itu, sama ini nih, kaleng-kalengnya nih. Tolong buangin juga nih ke tempat sampah. Yang bersih, yang tuntas dulu kalau bantu orang itu sopo. Paham toh? Iya bos. Ini Pak Dasuki kalau tahu pasti berterima kasih sama kita sopo. Udah catnya kita buang, kaleng-kalengnya kita bersihin. Wah, wes aman ini, nggak bakal jadi sarang nyamuk ini. Lingkungan jadi bersih itu. Iya bos. Nah, alhamdulillah ente berdua muncul. Mumpung ane lagi butuh bantuan nih, wo. Iya. Tapi anu Bang Haji, kalau soal bantu, tadi itu kita udah bantuin Panas.
sama anu Pak Dasuki juga udah tak bantuin ngancurin asbes sama buangin cat-cat bekasnya Pak Dasuki itu loh. Terus anu potongin kayu-kayunya yang dipanas juga. Lah wong kayaknya udah pada enggak kepake gitu kok. Jadi ya anu saya mau istirahat dulu Bang Haji. Capek. Boleh toh? Oh gitu. Cukup deh. Kalau emang Jarwo udah bantuin mereka, emang ente makin hari makin bisa diandelin ya. Bang Haji lo, mosok saya salah terus. Ya wis, anu saya tak pamit mau istirahat dulu ya. Yo, parang yo. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jarwo. Bang Haji. Alamak, kayu-kayu yang baru saja aku beli buat pos ronda itu semuanya terpotong kecil-kecil Pak Haji. Waktu kita tinggal ke dalam, begitu pula asbesnya Pak Dasuki hancur semuanya. Saya dengar catnya semuanya dibuang tak tersisa. Bahkan kaleng-kalengnya hilang, lenyap di telan bumi. Ada apa ini Bang Haji? Tak bisa didiamkan nih Bang Haji. Kampung kita sudah tidak aman. Kita harus usut tuntas ini Bang Haji. Siapa yang melakukan semua ini Bang Haji? Sepertinya itu sudah kita perlukan Pak Haji. Pak Haji? Iya benar. Kita harus usut sampai tuntas ya. Biar kita tahu siapa pelakunya. Benar itu Bang Haji. Ayolah. Jarwo. Kenapa Bang Haji? Kagak kenapa-napa. Masya Allah. Ayo berani, jangan berhenti, kita baik mimpi. Semua tantangan menjadi ringan, kadang persahabatan. Hebatnya persahabatan. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan, karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Lepi tua lusa. Waduh, Betapa itu duitnya itu terbang. Kau sahabat.